Oke, Bray, kembali lagi di Ratu Arena Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Toyota Rush GR Sport Matic 2023. Ya, kita di jalan besar, lengang, luar biasa, nikmat sekali. Wah, saya kira nangka itu, ternyata saddle jok loh. Kok warnanya mirip ya? Oke, kita ngikuti lintasan. Lintasan kita di kanan, mohon ditertibkan supaya tidak membuat bingung lawannya. Nggak kayak Pajero itu, Sigra ini, ya kan? Kita mau lewat kanan, dia posisinya cenderung di kiri. Kita mau lewat kiri, nanti kok kesannya nyalip dari kiri. Gitu, Bray. Nah, ini waspada. Waduh, ini kaliannya belum masuk. Kita sen kiri. Sudah masuk, aman, lanjutkan. Kalau kalian tadi belum masuk ya, Mas Pre nunggu yang di belakang ini lewat dulu. Kalau nggak gitu, Mas Pre bakal nyundul. Bisa diprediksi lah, Bray, itu, Bray. Nah, itu di stop, ada yang nyebrang, udah pasti kita ngerem. Tinggal ikuti aja, pengereman depan ini seberapa kita ikuti. Jangan yang paling berhenti. Ini beloknya terlalu perlahan, sampai nggak pindah-pindah. Dan setelah pindah pun masih di kanan. Ini cara gesernya kita jejerin aja. Nanti dia akan geser, Bray. Itu langsung rapi di kirinya garis. Kadang nggak sadar memang nyetir macam ini. Karena orang pasti berpikirnya kanan harus kasih lebar. Netral, rem parkir sudah hijau. Kita baru siap-siap rem D, lepas rem parkir. Kenapa kok siap-siapnya terakhir-terakhir? Ya karena kita antrinya di belakang, bukan di depan. Kalau di depan kan sebelum hijau kita udah siap. Kalau di belakang santai-santai aja, Bray. Semoga dapat hijau. Galau banget kanan kiri, Bray. Loh, kiri lagi. Kiri apa kanan yang bener lah? Mbok ngasih sen yang jelas, yang tegas. Kanan kiri semua dimakan. Nyari alamat kayaknya. Tapi di sini nggak ada alamat yang dicari. Sekarang dia galau di kiri. Berhenti dong di tengah jalan. Pajero di belakangnya sampai bingung juga ngikutnya. Netral, rem parkir. Tuh, begitu lepas rem rasanya nyut gitu. Macam lihat Innova maupun Fortuner ketika di persimpangan gini. Setiap habis rem parkir, kemudian ada hentakan nyut. Kayak manggut-manggut gitu loh, Bray. Nampaknya sudah hijau. Rem, masuk D. Lepas rem parkir. Sentuh gasnya. Ikuti jalan. Melambat. Ada batu, rasakan di luar lingkar setir. Kemudian kita sama trotoarnya terlalu jauh, kita rasakan mendekat lagi. Kita dorong setirnya. Cek di sana mulai macet, kita melambat. Jadi jangan fokus ke Innovanya aja, tapi fokus ke tikungan yang paling jauh, Bray. Nah, kita tinggal ngikuti kecepatan depan. Kalau kita terlalu jauh, nanti khawatirnya banyak dipotong, bolak-balik berhenti. Nah, ini waspada ya, saat dia mau belok kiri mundur, itu kepalanya akan makan jalannya kita. Jadi kita harus menghindar. Kalau kita nggak menghindar, ada potensi untuk nyangkut kepalanya dia dengan area bodi kita. Nah, ini jalannya udah lega banget.
benar-benar lega lancar, ramai lancar aja. Tinggal ngikuti pengendara di depan. Cek spion kiri, memastikan nggak ada penyusup. Karena kalau ada penyusup itu nikungnya kita jadi kerepotan, bre. Sen kiri, kita akan belok. Cek lagi, pastikan kosong, aman. Kita mulai dorong-dorong setirnya. Melambat, ada yang masuk. Waduh, pasang hazard. Oke, sudah masuk semua. Matikan hazard, kita jalan lagi. Daripada ganteng-gantengan, bre. Wah, ini nyebelin. Kok nggak langsung jalan? Ngelepas gas ini momentumnya Mas Bre hilang. Ini skoknya mati, Bre. Yang depan mentulnya nggak karuan loh. Jadi tiap ada gelombang tuh kayak gitu, depannya mengayun terus-menerus tanpa ada berhentinya. Mabok itu penumpangnya. Oke, cek samping kanan. Oh, kosong. Kita lanjut. Sen kanan cek spion. Oke, kita lanjut duluan. Waduh, ini kerasa beratnya nih kalau sudah kayak gini. Berat banget larinya. Boyo abis. Jadi, hanya nendang di putaran bawah. Begitu tengah ke atas, loyo banget. Yang penting kuat. Kirinya dicek, motornya pada di lajur kiri, kita mulai gerak. Sen kiri, cek spion kiri. Waduh, sebelum disusul Agya kita lari duluan. Oke, itu motor-motor sudah pada pindah. Kita ngerem. Kemudian belok, aduh-aduh limbung, kita harus lebih pelan biar nggak limbung. Serasa mau keguling. Oh, ada kecek. Genangan air kita hindari. Mobilnya habis dicuci, bray. Oke, kita belok kanan. Cek kiri, cek kanan, aman. Lanjut jalan. Ini ada mobil XL7 dengan warna yang unik. Oke, semoga beruntung lagi. Kita belok kiri, cek samping. Oh iya, kosong juga. Masuk. Sen kanan. Kita mau belok kanan. Nyebrang. Waspada cara nolehnya. Oke. Cek. Oh, masih jauh. Kita duluan. Sen kanan untuk minta ruang. Sen kanan lagi untuk minta ruang sama motor di depan. Oke, ini nanti kita belok kiri. Sen kiri. Cek sekelilingnya. Sana aman. Kita belok. Kemudian sen kanan, cek spion kanan untuk bergeser. Waduh, gajlukan. Kanan, cek
dicek sebelah kiri aman, sein kiri, spion kirinya dicek aman juga. Jadi ini gerak terus ya bre tangannya ya. Dan ada sensasi melambat jalan. Oke, kita lanjut. Oke bre, jadi kurang lebih begitu saja bre. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.